ada mimpi manajer gue. Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jailan Lovers. Selamat datang kembali di channel Ujang Halu. By the way, apa kabarnya Jailan Lovers semuanya? Alhamdulillah, Ujang harap Jailan Lovers dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Dan Ujang juga mengucapkan mohon maaf karena kelanjutan drama musikal Jailannya sempat tertunda ya. Biasalah kalau orang jomblo itu mageran ya, kadang modnya itu berubah-ubah ya, seperti janjimu yang berubah-ubah setiap musim kepadaku. Okelah, kali ini kita akan lanjut ke part 2 nya jadi buat para Jailan Lovers yang belum nonton part 1 nya kalian bisa cek di kolom komentar Ujang pin part 1 nya jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke videonya. Kita lihat keunggulan apa lagi yang akan mereka ciptakan di sini. Kalau lihat mereka tuh mendadak panas. Mereka harus segera mengadakan konser loh ya, karena perform-performnya itu udah bener-bener terlatih sekali gitu, main koreonya gitu kan, bahasa tubuhnya. Jadi kebayang mereka kalau bikin konser. Dan aku berjanji.
dan cintaku. Udah melagunya tinggi. Oh, itu berarti ceritanya Wulan mimpi gitu ya. Mimpi ketemu sama Jainul. Oh, pada mimpi manajernya. Wulan. Wulan. Woi. Ah, mana sih Wulan? Ah. Wulan. Ici Kande. Oh, mimpi ya. Iya, deh. Cuman mimpi. Ya Allah. Eh. Brutal sekali kentutnya kayak gitu. Cuman mimpi. Mimpinya kawin lagi. Kawin, mimpi nikah. Ya no, aslinya gitu enggak? Semoga menjadi kenyataan. Parah ini. Brutal sekali itu suaranya. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam. Ya ilah ngapel malam-malam. Kak? Ade apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kakak gimana? Gimana semalam nyenyak tidurnya? Tadinya mau tidur, tapi terbangun gara-gara sama suara kentut kakak. Kok gitu? Kok bisa kedengeran? Emang kentutnya gimana? Apa kakak bilang kan? Jadi malu kakak. Enggak kok, kentut kakak unik. Sampai aku rekam 3 kali. Masa? Nih, yang pertama cengkoknya. Yang kedua agak falset. Nah yang ketiga itu dahsyatnya. Sampai menggetarkan aku. Bener nih, coba lihat ada gak rekamannya? Ada, nanti aku kirim ke kakak ya. Gak dihapus ah. Jangan, itu buat kenangan-kenangan aku. Siapa tahu apa misalnya kakak telepon, ada kayak gitu. Kok gitu, kayak gak ada nada ringnya lah. Jangan kayak gini mengabadikan sebuah suara kentut. Kan sekarang udah ada nada ring yang baru, Permaisuri Cinta. Ade mah suka iseng gitu. Tapi kakak, kenapa teriak-teriak manggil aku? Kakak mimpiin aku. Iya. Kakak mimpi tadi, mimpi kawin. Mimpi nikah maksudnya. Mimpi nikah. Ah, so sweet. Emang kakak kepikiran nikah sama aku? Iya, bukan lagi. Sampai ke bawah mimpi. Ya udah, aku siap kok kalau kakak bawa aku ke Bengkulu. Benar. Yes. Iya. Pokoknya bawa aku ke Bengkulu nih. Beneran deh. Iya. Kakak udah siap kan 5M-nya? 5M. Ayo Wangki. Ayo Wangki ini panggil. Pernah merasa sakitnya cinta hati kecewa. Lalu kau hadir, aku terlena tiada berdaya. Layang-layang kini mekar kembali, kau siram dengan cinta sepenuh hati. Ditinggal nikah, ku lepas dengan ikhlas. Gantinya kamu ikhlas membawa berkah. 5M. Nabung dulu. Aku takut fitnah dan dosa bila berdua-dua denganmu. Tinggi banget loh ini.
sakitnya cinta hati kecewa. Lalu kau hadir, aku terlena tiada berdaya. Bunga yang layu kini mekar kembali, kau siram dengan cinta sepenuh hati. Ditinggal nikah, ku lepas dengan ikhlas, gantinya kamu ikhlas membawa berkah. Rasanya udah berapa kali deh Wulan colek-colek hidungnya si Jailo. Ini makin ke dalam loh hidungnya Jailo. Aku takut fitnah dan dosa bila berdua-dua denganmu. Apalagi yang kau tunggu, jadikan aku halal untukmu. Wonderful, wonderful. Terima kasih. Terima kasih. Udah selesai drama musikalnya. Oh, udah selesai drama musikalnya. Halo? Ya. Iya, ya telat ya bunyinya. Oh, ini handphone zaman sekarang itu bunyi dulu baru dering ya. Oh gitu. Gimana 5 miliarnya? Ini ayah udah butuh ini untuk. Bang apa untuk sewa apartemen ini 15 lantai? Iya ayah, katanya sih dia bisa dan siap, tapi harus dibantu sama ayah Wanki. Oh gitu gitu gitu. Mana anaknya mana? Mana coba telepon ayah kamu? Oh kamu anaknya Wanki ya? Iya. Oh itu apa pengusaha paling tajir sejagat raya itu ya? Ya kak. Iya. Oke. Oh saya kenal. Kalau 5 miliar mah kecil dia ya. Oke. Ya. Ay bener anaknya. Ayah Wangki? Iya, Ayah Wangki. Halo Ayah Wangki. Oh iya, iya ini aku sama anakmu nih, Zainul anakmu ya? Oh iya, iya, iya. Oh dia sudah siap menikahi anak saya ini. Setelah saya pikir-pikir kayaknya gak gede-gede maharnya ya. Cukup 50 miliar lah, boleh lah. 50 miliar ya? Oke, boleh ditransfer ke rekening saya ya? Asik. Ya, oke ya. Ya... Kok 50? 50 miliar. Soalnya anaknya Mr. Wangki itu pengusaha paling tajir se... dia tuh PT Open BL. Di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Iya, gitu ya. Ya. Oke, okay, nanti kita bangun rumah di atas planet nanti ya. Oke, okay, tepuk tangan untuk Zaila. Ya. Ini drama musikalnya patut kita apresiasi ya. Ini usaha mereka loh seperti... menghibur para Jaila lovers gitu kan dengan keunikan-keunikan ceritanya, dengan keunyu-unyuan apa adegan-adegan mesra mereka ya di sini. Ini unik mereka ini ya, kentut aja di sini menjadi romantis gitu kan, katanya kentutnya Jaila itu berirama ya, bercengkok. Oke. Ujang ucapkan terima kasih banyak kepada kalian Jaila lovers yang sudah menonton bagian part 2-nya. Ujang ingatkan sekali lagi buat Jaila lovers yang mungkin belum menonton di part 1-nya, kalian bisa cek di deskripsi ya atau di kolom komentar Ujang cantumkan di sana link-nya ya. Nah, mungkin sekian, nanti kita lanjut lagi ke video-video menarik lainnya, dan buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel Ujang ini atau baru berkunjung ke channel ini, salam kenal, dan apabila kalian suka dengan channel Ujang ini, silakan di subscribe saja agar kalian tidak pernah ketinggalan updatean terbarunya dari Ujang Halu. Nah, Ujangnya pamit, sampai jumpa lagi di next video.